Okay. Contoh, tiba-tiba ada katalah cicak dalam ni. Dia dah shortkan kita punya live dengan earning kita. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Okay, kita tengok RCCB kita trip. Tapi kita punya MCB tak trip sebab kita punya short circuit tu tak melebihi daripada kita punya MCB punya rating lah. Dia akan tangkap pada kita punya RCCB. Jadi macam mana kita nak troubleshoot? Pertama sekali, okay, bateri saya tinggal 20%. Pertama sekali kita kena matikan semua kita punya bekalan ni. Wah, nampak macam expert. Okay, kita kena ada alat multimeter ke apa-apa jenis lah, yang jenis clamp ke kan. Tapi saya ada multimeter je. Kita set dia pada ohm. Set dia pada ohm. Kemudian kita measure kita punya. Satu, kita set pada earning. Tak kira lah terminal mana sebab kita cuma nak measure ohm saja. Kemudian kita pergi pada kita punya keluaran MCB ni. Maknanya yang ni, wire ni semua ni akan pergi kepada kita punya beban. Kita buat bacaan kat sini. Okay, bacaan ni mega ohm. Ni ada simptom-simptom nak short tapi belum short lagi. Patutnya dia macam ni, overload. Okay, ni 11 kilo ohm. Gelap sikit lah. Oh, saya punya multimeter ni tak ada lampu lah. Kita boleh gunakan buzzer lah. Okay, dekat sini, kalau anda perhatikan, anda nampak satu pergi earning Okay, kat sini kita dah nampak dah resistance dia 1.2. maknanya kalau bawah resistance lagi kecil, maknanya dia berlaku short circuit lah. Contoh lah ni kabel. Ni kabel live ni, ni kabel earning. Tadi kita test kat sini. Kalau dia tak bersentuhan macam ni, reading dia 0 ohm lah. Ataupun open loop lah. Okay, cuba kita shortkan dia. Contoh dia short, dia akan dapat bacaan. Kalau 100 ohm, 300 ohm pun dah kira simptom-simptom dia nak short circuit lah. Okay, ini satu yang pertama ni, kalau boleh kita tandakan lah. Okay, kita dah jumpa. So satu ni ada short circuit. Macam mana kita nak trace ni? Kita kena buat pemetaan lah. Kita nak kena tahulah MCB ni semua pergi mana. Macam mana kita nak tahu kan? Kita kena trace satu-satu lah. Ha, yang tu nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak troubleshoot kita punya looping. Sekarang kita dah tahu loop ni ada masalah. So yang lain kita boleh on lah. Kan? Yang ni tadi ada masalah, kita maintain dia off. Okay, so boleh on kita punya ni untuk sementara. Kemudian kita panggil lah wireman. Okey, satu keadaan lagi saya tunjukkan anda, bila mana neutral. Kalau live ni, overload ni, kita senang sikit. Kita tak perlu nak cabut wire, kita boleh isolate kat sini je. Kalau neutral ni, yang short dengan earning ni, kita tak boleh nak isolate dia. Jadi kita kena measure satu-satu. And saya buat contoh kepada anda. Kita kata kita tripkan dia tu punya. Saya buat simulate kepada anda, katalah neutral. Neutral kita short dengan kita punya earning. Ok,
Okay, neutral kita, kita dah shotkan pada adding. Kita pun on kan. Jadi neutral kita dah shot, jadi kita punya RCCB ni takkan boleh on lah. Okay, dia akan jatuh balik lah. Okay, eh. So maknanya kita punya neutral dah shot lah. Jadi kita secara yang sama juga, untuk kita measurekan kita punya short circuit ni, kita nak measure neutral ni ada tak short dengan earding. Cara yang sama kita measure juga. Kita set pada ohm eh. Mana-mana pun tak apa, kita boleh check. Okey, kalau kita perhatikan ada bacaan 1.4 ohm eh. Bacaan 1.4 ohm ni rendah lah, maknanya ada bersentuhan lah antara kita punya neutral ni. Jadi macam mana kita nak troubleshoot? Itulah dia, masalah dia banyak sikit lah kerja. Macam mana cara dia? Kita kena buka satu-satu neutral ni. Kita cabut satu kan, kita tengok ada tak, ataupun kita buka semua. Kita buka, contoh saya bagi satu contoh eh. Bagi satu contoh kat anda lah. Kena tak faham pula kan. Tak banyak orang nak tunjuk lah benda ni kan. Ni saya punya wiring ni pun semua tak ikut spek lah. Bukan saya yang wiring lah. Saya beli rumah ni second hand je. Okay. Kaedah yang sama, kita pakai ohm juga. Satu kita sentuhkan pada kita punya neutral. Satu kita sentuhkan pada kita punya. Susahlah saya tengah ni, nak tunjuk video lagi. Kebacaan dia patutnya macam ni lah, OL, open loop. Maknanya kita punya earding dengan neutral yang ni tidak bersentuhan. Kita kena ulang perkara yang sama, satu, satu, satu. Kena check semua sekali, ya. Kan? Kena check semua sekali. Kalau kata bacaan dia dapat 300 ohm, adakah acceptable? Kadang-kadang kita punya RCCB boleh hidupkan, kadang-kadang taklah. Buat 300 ohm pun dah dikira short circuit juga. Kan? Bila kita jumpa, mana yang kita jumpa tu, kita eliminate dah. Kita cabut. Kemudian kita boleh on balik kita punya RCCB. Okey, begitu juga dengan live tadi. Live tadi kan kita measure ohm dia. Macam saya punya ni pun ada sikit yang dah short lah. Pastikan kita matikan semua breaker eh. Okey. Okey, yang pertama, alah. Set pada ohm eh.